Yo, halo guys, what's up everybody? Jadi kali ini balik lagi ya bareng gue Cihagi Gaming di sini guys. Nah, jadi di sini gue nggak apa namanya facecam dulu ya sementara ya. Karena kalau gue facecam ini nge-frame guys, nggak enak banget ya. Jadi by the way, gue di sini bakal ngelawan Yin ya guys ya. Dan gue mau berbagi ke kalian tips biar kalian nggak stuck di Epic guys ya. Berhubung gue sekarang masih di Epic, jadi gue bakal berbagi tips ke kalian ya. Biar kalian cepet jauh-jauh dari yang namanya tier Epic guys ya, tier badak neraka ini ya. Biar kalian cepet ke legend, habis legend langsung ke mythic guys. Di sini gue ngelawan Yin, kita sedot-sedot manja aja. By the way, item awalan gue nggak ambil sepatu dulu guys, karena gue jadiin magicalnya dulu guys ya. Kalau ini jadi kita tinggal sedot aja langsung execute guys. Tuh, lebih sakit guys, karena kita beli ini dulu ya. Magic power kita nambah lagi 15 guys. Item awalan gak perlu kalian jadiin sepatu dulu guys. Oke, okay? Jadi kita lanjutkan. Ini kita ambil magic damage dulu guys ya, karena kita gak terlalu perlu yang namanya lari-larian dulu guys. Gak perlu, kita ambil magic damage dulu ya. Nah, jadi di sini untuk heroin guys ya, heroin ini tipikalnya dia physical guys. Jadi kalau kalian mau bikin sepatu, kalian bisa bikin sepatu physical defense guys. Nah, jadi di sini Yin udah terpojok guys ya, jadi dia minta bantuan ke tank. Kalau kayak gini kita perlu movement speed biar kita bisa gocek guys ya. Wah, 3 orang guys yang jaga Yin. Aduh, gila. Gua jadi ancaman banget di sini guys. Enggak apa-apa ya. Ini Nana clear minionnya si Yin. Yin jadinya enggak dapat apa guys. Aduh, jadi kucing gua guys. Alalalalala. Jadi XP-nya Yin kebagi dua guys sama Nana ya. Jadi ini menjadi keuntungan gua guys, walaupun dia bertiga di sini guys. Batuk gua guys. Oke, Nana udah pindah ya. Kita tinggal tunggu Yin aja guys. Yin masih level 3 guys ya. Kita loncatin aja kelar nih guys. Langsung loncat, sedot aja langsung guys. Langsung tinggal splash kan execute lagi guys ya. 2 kill sudah di tangan guys, dan ini skornya 2-2 ya. Hasil killnya dari gua semua guys, 2 kill dari gua ya. Mantap lah ini, sabi. Ini untuk sepatunya kita jadiin aja guys ya, biar kita ada durability melawan Yin guys. Karena kita fokus sekarang bikin Genius Wand dulu guys. Fokus Genius ya. Jadi kembali ke topik guys, kalau kalian mau pindah ke legend dengan cepat ya guys ya, jauh-jauh dari Epic guys, kalian yang harus pertama kali lakuin itu jangan yang namanya blunder guys ya. Blunder. Kalau kalian di satu line ini, kalian harus fokus jaga line ini kalian guys ya. Jangan kalian tinggal-tinggal, apalagi kalian commit abis itu midnya lama kalian tinggal, akhirnya musuh kalian ngepush di sini guys. Aduh, jangan. Oke, okay? Itu yang pertama kalian lakuin, jangan tinggalin line kalian ya, jangan asal tinggal guys, berbahaya itu guys. Jadi di sini Jinnya mau culik gua kayaknya guys, dia udah level 4 ya. Tapi kita cuek aja guys, kita nggak perlu terlalu barbar ya. Waduh, di sini sepertinya ada yang mau nge-turtle guys, kita attack saja. Waduh, Johnson, weh, nyaris aja pribadi. Aduh, di sini dijaga guys. Ah, apakah gua diculik? Mantap sekali. Ayolah culik. Wah, no, mantap anjir. Yang diculik Atlasnya guys. Kita tunggu dulu Yin keluar. Ah ya sudahlah ya, kita sedot saja sekarang. Beli satu gratis satu pribadi, tapi di sini gua belum ready, langsung splash kan saja. Killing spree kita guys ya, udah kill 3 ini guys. Kill 3 sudah di tangan ini guys ya. Kita ambil ini dulu, habis itu langsung kita ke pulang dulu guys, tambah darah dulu ya. Darah sih nggak penting, mana gua yang habis. Tambah mana dulu guys. Jadi di sini karena kita ngelawan Yin, item defense itu nanti kita bakal bikin yang namanya ini guys, anti kuiras guys ya. Karena ini fungsinya itu untuk mengurangi damage yang dari skill guys ya. Karena Yin itu kan skill damage-nya dia tuh dihasilkan dari skill guys ya, yang tumbuk-tumbuk itu guys. Bukan physical basic attack guys. Jadi kalian bisa bikin yang ini guys, anti kuiras ya. Oke, Genius Wand gua udah jadi, kita langsungkan saja bikin ini ya guys ya. Biar Yin-nya enggak berasa apa ya, biar jadi tai dia guys. Kita bakal siksa kubur deh guys ya, kita gocek. Kayaknya dia di semak-semak sembunyi guys. Apakah ada spada? Tidak ada guys. Ya sudahlah kalau begitu ya. Jangan lupa kasih tahu teman kita kalau dia hilang guys. Iya, yeah, jadi dia masih di tower guys ya, dia nggak berani. Kita tunggu dia ngedes guys. Langsung sedot. Nah, desnya sudah keluar pribadi. Langsung kasih flash aja, execute saja lah ya. Alah,
Ngapain sih bujang? Dah perkil 4 gua guys. Udah gua siksa kubur dia guys. Ya kasihan banget itu game-nya guys. Waduh, Rogernya triple kill guys. Apa-apaan ini? Kata tim gua guys. Aduh, kacau balau sini. Aduh, kayaknya gua harus pulang sih guys. Musuhnya mau kesini. Waduh, ternyata musuhnya nge-press mid guys ya. Kita press bawah guys. Kita press bawah dulu ya. Ini gua sih kuat guys, tapi tim gua yang gak kuat guys. Dan kita lanjutkan tips kedua dari gua guys ya. Kalian usahakan fokus push guys ya. Jangan kalian terlena dengan kill terus nih kayak gua nih. Karena kill terus gua jadi lupa apa namanya? Nge damage tower guys ya. Wah, langsung kata flash aja. Apakah ini culik gua? Kita kabur aja dulu guys. Kita lock Nana dulu guys. Lock Nana. Zoom. Zoom. Matilah kau ya. Sinilah kau. Kita sedot lagi. Aduh, darah putihnya sudah keluar guys ya. Bisa kita eksekusi sekarang guys. Eksekusi saja sekarang. Tunggu minion dia habis guys. Minion masuk, Johnson hilang nyawa guys ya. Nice, tank yang bagus. Langsung kita suppresskan saja. Nice sekali ya pribadi. Aduh, sayangnya sekarang gua mati guys. Waduh, ada Roger tadi ya. Gua nggak lihat ada Roger. Gak apa-apa lah ya, mati sekali doang guys. Oke guys, jadi di sini gua sudah menyala guys ya. Sudah menyala, kita bakal fokus lagi guys. Kita fokus tower dulu guys ya. Ini towernya nggak hancur guys. Jadi by the way di sini gua baru inget hyper musuh juga physical guys. Brody juga physical ya. Jadi bikin anti kuras tuh worth it banget guys. Cocok lah ya. Aduh, tim gua nggak kuat guys. Gua gendong tim ini ya. Aduh, mati 4 kali, 2 kali. Aduh. Ya, beginilah ya main di epic guys. Oke, kayaknya kita lanjutkan aja guys ya, lanjutkan aja. Yin-nya mau kesini guys. Yin-nya mau kesini. Musuh 4 orang di atas, jadi kita bisa lah press bawah guys kalian. Langsungkan saja guys ya. Di sana udah ada Ska Cyclops sama Sun di sana ya. Item defense kita sudah jadi di sini everybody. Kita langsungkan. Wah, Yin-nya kesini guys. Apakah gua diculik? Ah, kita sedot aja guys. Ya udah mulai tebel ya. Dia bikin apa guys ya? Ini waduh. Kalau gini ceritanya kita harus balik guys. Waduh. Johnson. Smash. Execute. Ngapain dia tuh guys ya. Tapi sayangnya gua mati sekarang guys. Nice sekali ada bantuan dari tank kita yang tampan dan pemberani ini. Langsung splashkan saja. Ah, sayang sekali kita cuma double kill guys ya. Tidak apa lah ya, tidak apa. Kita berkorban guys. Apakah Atlas ini akan mendapatkan kill? Sepertinya tidak guys. Karena ada Roger yang backup dia guys ya. Ternyata Atlas kita terlalu barbar guys. Kita suruh mundur saja dulu. Iya, yeah, sudah mati lagi dia. Jadi next item karena di sini hero-nya tebal guys ya, kayak Roger nih bakal jadi hero tebal nih. Ada Johnson juga guys. Kita bikin yang namanya ini guys ya. Glowing Wand guys. Kombinasi di season sekarang Glowing Wand sama Genius Wand bagus banget guys ya. Itu rekomend dari gua guys. Kalian bisa pakai guys ya. Jadi di sini ada Johnson. Kita blok aja guys Johnsonnya. Dia pasti sendiri guys. Tuh kan sendiri dia. Tusuk saja langsung sedot plap loncati saja. Langsung execute. Mati sudah kau. Aduh, gua bakal mati di sini. Sedot saja lagi. Ada Roger guys. Ada Roger, kita mundur dulu. Kita gocek yang mantap ya guys ya. Ya guys ya. Nice. Waduh, Sunnya terlalu masuk guys. Sunnya terlalu masuk. Aduh, berbahaya ini, berbahaya Bung Ganda. Kita clear dulu guys ya, kita clear dulu ini. Ternyata musuhnya dapat Lord guys. Gua nggak ngeh guys. Ada Yin di sini. Hati-hati, waspadalah. Ada Johnson juga guys. Johnson bakal datang guys ya. Ini Cyclops kita di lock Johnson guys ya. Kita pulang tambah darah dulu sabil aja guys. Oke, jadi di sini ada Brody yang melakukan pressing guys ya. Kita bakal sikat ya guys, tapi ini kita clear dulu guys biar nggak hancur tower kita ya. Oke, nice. Satu musuh udah mati. Kita tunggu selanjutnya siapa yang bakal mati lagi. Di sini ada Johnson, dia sudah nge-freeze, kita tusuk saja. Langsung sedot manja. Aduh. Mau kemana Anda? Kita loncati saja lagi. Ayo lo. Ya. Kita sedot saja. Mati sudah dia guys. Ini yang ada gue gendong tim ini guys ya. Ini kita clear dulu guys, clear manja dulu ya. Item glowing wand gue udah jadi guys. Jadi sekarang gue yang perlunya tuh konsentrat guys ya, biar gue bisa regen dengan deras di sini guys.
Di sini ada Roger. Rogernya apakah, aduh ini tank kita bakal barbar kayaknya guys. Waspada. Hati-hati, ada Nana, kita mundur dulu. Aduh sayang banget tank kita mokat guys. Ini tim gua jauh-jauh banget. Punya Mia nggak guna banget guys. Ini kayaknya gua ambil dulu buff biar buff birunya ya. Daripada diambil musuh sebenarnya juga nggak ada guna dari tadi guys. Mati dua kali kill cuma 3 doang. Hyper apaan? Yeah, saya klub kita disiksa kubur itu guys. GGWP lah ya, GGWP. Kita pantau keadaan dulu guys. Kita simak dulu apa yang akan ada di sini. Kita lihat. Oke, ada Yin, Brody di sana, Nana di sana. Johnsonnya masih hilang guys. Gua masih berdebar nih guys ya. Takutnya ada Johnson guys. Oke, Roger-nya di sini guys. Berbahaya kalau gua cari Yin. Oke, lain saudara bersih ya. Kita langsung lanjutkan guys. Aduh ini Sunnya nggak berasa banget guys. Apaan? Tank kita masuk. Tapi Nananya berbahaya guys. Gua nggak berani ulti dulu guys ya. Di sini gua sedos-dos aja dulu. Langsung splash saja, loncat ke depan. Jangan pikir panjang lebar, kali luas tertinggi. Langsung eksekusi. Lah, gaskan. Tusuk saja, kemaju ke depan. Sedot-sedot manja. Ah, mau jadi kucing dia. Jadi kucing dia guys. Kita seprot. Aduh nggak nyampe guys. Execute gua nggak nyampe ya. Untungnya gua mainnya barbar guys, jadinya aduh. Oh, untungnya dapat lord kita guys. Untungnya dapat lord. Nice, konsentrat gua udah jadi. Kita langsung saja di sini press guys ya. Jadi saat lagi Johnson udah hidup guys ya. Dia pasti ke sini langsung guys. Tuh, dia langsung ke sini guys. Kita gocek saja guys ya. Langsung kita sedot dari sini. Regen kita ini deras, bre. Deras kita ini, bre. Apa itu? Ngapain ya guys, Silvana Bali nih guys. Regen gue ini derasnya bukan main guys ya. Jarum super. Jadi sekarang kita coba ambil buff biru musuh guys ya. Apakah bisa guys? Kita lihat keadaan dulu ya. Oke, Roger jauh guys, bisa ini kita ambil guys. Sabi kita ambil ya. Kita sikat aja. Ini Sunnya udah gak guna ngebuff lagi dia guys. Siap-siap, ini sepertinya Atlas kita bakal open war di sini guys. Langsung saja masuk Atlas kita, flicker yang mantap. Langsung sedot manja saja dari jarak jauh ini, kejauhan yang tampan dan pemberani. Sangat eksotis, kita loncat saja guys ya. Diculik Yin kita. Ditumbuk gua guys. Aduh kalah gua guys. Sayangnya kena stun gua guys ya, nggak bisa menghindar guys karena ulti gua udah kepake guys. Oke guys, jadi di sini gua ada satu yang miss guys ya. Ini itemnya kita ganti aja. Kita bakal bikin yang namanya Oracle guys. Oracle nggak perlu ya, immortal aja guys. Biar kita bisa hidup lebih lama guys ya. Biar bisa lebih barbar kita guys. Karena ini gua include tank sekalian guys. Ini buff biru gua ambil aja lah ya, nggak guna banget soalnya punya stun. Hypernya lembek banget. Nah, nice, ini gua yang dapat. Kita bakal cari Yin guys ya. Kita bakal ciduk Yin. Yin pasti ngambil keong abis nih guys. Gua yakin. Tapi ada Johnson di sini guys. Johnsonnya roaming dia guys. Kita harus waspada guys ya. Kita kasih tahu tim kita biar ditunggu, biar nggak langsung masuk dia guys. Wow, nice, ditabrak dong. Tapi untungnya yang kena tank gua guys. Jadi kita bakal war lagi kayaknya nih guys ya. Ini Cyclops jadi pemancing aja guys. Kita lihat. Nah, nice sekali, siapa yang kena tusuk saja. Mantap sekali, Johnsonnya langsung pecah ya guys. Kita loncat saja. Aduh, di sini ada Yin. Mantap sekali, Nananya sudah mokat guys ya. Kita lanjutkan saja di sini, apakah kita bisa eksekusi di sini, finishing di sini. Aduh, stunnya terlalu maju karena belum ada minion, kita nggak bisa langsung barbar guys ya. Sabar dulu. Mantap sekali, Yin sudah mati. Nice guys. Kita langsung tower saja, fokus tower. Menang sudah kita ini guys. Easy gaming ini guys ya. Karena Silvana gua ini terlalu GG, terlalu barbar ini guys. Sampai-sampai musuh kelabakan, ketar-ketir lah ya. Oke, gua sudah masuk legend kali ini guys. Sudah lolos ya. Kalau kalian mau ada nanya apapun itu ya, tulis aja di kolom komentar guys. By the way, ini tadi gua nggak terlalu menjelaskan ya, karena gua lagi asik mainnya tadi guys ya. Dan ini gua udah MVP, dan kita lihat ya guys ya, gua masih 13 Bali ya. 13 Bali dan Yin-nya udah coklat guys ya. Udah sukses kita bikin coklat. So ini dia gameplay gua kali ini. Thank you banget buat kalian masih mantengin sampai akhir.
Salam dari gua, tetaplah barbar dan jangan lupa bernapas guys ya. So thank you guys.